Berikut hasil pertandingan 16 besar Hong Kong Open 2024 hari ketiga, Kamis 12 September 2024, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Hong Kong Open 2024 hari ketiga babak 16 besar, Kamis 12 September 2024. Sektor tunggal putri, ranking 31 dunia, Putri Kusuma Wardani lolos ke babak 8 besar setelah ranking 4 asal Cina Taipei, Tai Su Ying, mundur di game pertama karena cedera. Sektor tunggal putra, ranking 2 dunia asal Denmark, Victor Axelsen, menang 2 game langsung atas ranking 34 dunia asal Cina Taipei, Su Liang, dengan skor 24-22 dan 21-6. Sektor tunggal putra, ranking 6 dunia asal Jepang, Kodai Naraoka, menang permainan 3 game atas rekan senegara ranking 31 dunia, Takuma Obayashi, dengan skor 19-21, 26-24, dan 21-11. Sektor tunggal putra, ranking 7 dunia, Jonathan Christie, menang 2 game langsung atas ranking 26 dunia asal Denmark, Rasmus Gamke, dengan skor 21-12 dan 21-19. Sektor tunggal putra, ranking 10 dunia, Anthony Sinisuka Ginting, menang permainan 3 game atas ranking 35 dunia asal Cina Taipei, Chi Yujen, dengan skor 21-18, 20-22, dan 21-9. Sektor tunggal putri, ranking 7 dunia, Gregoria Mariska Tunjung, kalah permainan 3 game atas ranking 20 dunia asal Thailand, Ratchanok Intanon, dengan skor 12-21, 21-15, dan 10-21. Sektor tunggal putri, ranking 46 dunia, Komang Ayu Cahyadewi, kalah 2 game langsung atas ranking 16 dunia asal Thailand, Ponpawe Chok Wong, dengan skor 13-21 dan 9-21. Sektor ganda putri, ranking 12 dunia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, menang 2 game langsung atas ranking 72 dunia asal Hong Kong, Fan Kayan dan Yao Moyi, dengan skor 21-8 dan 21-17. Sektor ganda putra, ranking 91 dunia, Leoroli Karnando dan Bagas Maulana, menang permainan 3 game atas ranking 10 dunia asal Cina Taipei, Li Juhui dan Yang Posuan, dengan skor 21-18, 14-21, dan 22-20. Sektor ganda putra, ranking 103 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Daniel Martin, menang permainan 3 game atas ranking 12 dunia asal Malaysia, Go Sifei dan Nur Izzuddin, dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-13. Sektor ganda putri, ranking 2 dunia asal Korea Selatan, Baek Hana dan Lee Soo-hee, menang permainan 3 game atas ranking 95 dunia asal Cina Taipei, Xie Peishan dan Hung Enzu, dengan skor 21-15, 18-21, dan 21-16. Sektor ganda putri, ranking 3 dunia asal Cina, Liu Shengshu dan Tan Ning, menang 2 game langsung atas ranking 26 dunia asal India, Teresa Joly dan Gayatri Gopichan, dengan skor 21-11 dan 22-20. Sektor ganda putri, wakil Cina, Li Wenmei dan Zhang Susian, menang 2 game langsung atas ranking 14 dunia asal Thailand, Ben Yapa Aimsat dan Nutakan Aimsat, dengan skor 21-18 dan 21-13. Sektor ganda putri, ranking 9 dunia asal Korea Selatan, Kim Soyoung dan Kong Hyeong, menang 2 game langsung atas ranking 359 dunia asal Cina Taipei, Lin Xiaomin dan Wang Yuqiao, dengan skor 21-15 dan 21-12. Berikut
hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor ganda putra ranking 22 dunia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi akan menghadapi wakil Cina Chen Boyang dan Guo Ruohan. Head to head pertemuan 0-0. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Hong Kong Open tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.